keselamatan dan nyawa murid sekolah dasar negeri 50 Kaur, terancam. Adaya kegiatan pembangunan dalam arti akan memperbaiki, menuju ke arah kenyamanan, keselamatan, kesehatan, bukan malah sebaliknya. Hal ini terkait dengan adanya kegiatan pembangunan toilet dan sanitasi di sekolah dasar negeri 50 Kaur diduga tidak sesuai dengan RAB kegiatan, yang dibiayai melalui dana-dana alokasi khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tahun 2022 diduga syarat penyimpangan, Kegiatannya adalah pembuatan bangunan toilet dan sanitasi. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan konstruksi cor kolom praktis dan cor kolom tiang pada bangun yang menggunakan besi dengan diameter bervariasi yaitu besi 6, 8, dan 10. Selain itu, juga terdapat ukuran jarak antar cincin pada tiang cor dengan menggunakan besi diameter 6 lebih dari 15 cm. Terkait hal tersebut di atas, Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Muslim SPD, memberikan keterangan tentang kegiatan pembangun ia mengaku tidak begitu paham soal teknis pembangunan itu, untuk lebih jelas silahkan konfirmasi langsung ke PPTK Kegitan Imbuh Muslihin. Saya kurang begitu paham soal teknis, namun setiap kita melakukan pengawasan ke lapangan kami selalu ingatkan pihak kontraktor agar pekerjaan harus sesuai dengan RAB dan gambar. Pejabat pelaksana teknis kegiatan PPT Katatan Herawan SPD, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa pemakaian besi dalam pembangunan melalui dana DAK tahun 2022 ini yaitu diameter 6 dan 10, dengan rincian penggunaan besi 6 untuk cincin dan besi 10 untuk batangan tiang. Untuk pemakaian besi mulai dari pekerjaan slot ring balok maupun cor kolom itu dalam rap menggunakan besi 6 dan 10, yang kegunaannya besi 6 untuk cincin sedangkan besi 10 untuk tiang, jika ada yang menggunakan besi delapan itu jelas tidak sesuai dengan rap, dan harus diganti, ucap Tatan Herawan SPD. Dan menyikapi pembangunan toilet SDN 50 Kaur, akan memerintahkan pihak konsultan pengawas untuk melakukan pengamatan dan langsung melihat bangunan apakah memang ada kesalahan dalam pembangunan, jika nanti ditemukan betul terbukti adanya kegiatan pembangunan, yang tidak sesuai dengan rap, harus diperbaiki pungkasnya. Namun jauh di luar sana terlepas, adanya dugaan kesengajaan pembangunan yang tidak sesuai rap. Apakah mereka memikirkan keselamatan dan nyawa anak-anak sekolah desa negeri 50 kaur, yang akan menggunakan bangunan itu?